Shalom. Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu secara online. Kita akan memuji Tuhan selama pagi Tuhan. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari teman-teman, kita memuji Tuhan lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Kita akan menggunakan tangan, kaki, mata, dan mulut kita dengan hati-hati karena Tuhan melihat setiap perbuatan kita. Mari memuji Tuhan lagi, mata Tuhan melihat. Thank you.
ingat Tuhan melihat. Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Shalom adik-adik semuanya. Wah, udah lama banget ya kita gak berjumpa nih. Mungkin ada yang masih ingat, tapi mungkin juga ada yang udah lupa atau bahkan belum kenal gitu ya. Siapa sih ini gitu kan? Nah, salam kenal ya adik-adik semua. Adik-adik semua bisa panggil Kak Rizky. Nah, oke, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, adik-adik udah pada nyiapin Alkitab atau belum nih? Yuk, yang belum, ayo disiapkan sekarang. Nah, kalau sudah siap semuanya, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kemurahan kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, di kesempatan kali ini kami beroleh kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, untuk boleh mengikuti ibadah Minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan, pimpin dan tolong kami, biarlah setiap pikiran dan hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih gambar yang ini tuh kira-kira nama makanannya apa? Nah, pada tahu nggak nih? Kalau yang belum tahu mungkin bisa ya tanya ke papa, mama, atau kakak yang ada di samping adik-adik sekalian. Nah, ya benar, gambar ini itu adalah kacang merah. Nah, adik-adik, kacang merah itu biasanya bisa diolah jadi es kacang merah. Terus isian bakpao gitu ya. Terus isian dorayaki. Nah, kalau adik-adik yang suka nonton Doraemon pasti tahu tuh ya kalau Doraemon suka makan dorayaki. Nah, selain itu juga kacang merah ini bisa juga diolah jadi sup kacang merah, adik-adik. Nah, ngomong-ngomong soal sup kacang merah, ada kaitannya nih sama firman Tuhan yang akan Kak Rizky sampaikan pada pagi ini. Jadi, ada sepasang saudara yang kembar yang menyajikan sup kacang merah kepada ayahnya untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Wah, gimana ya itu ceritanya? Nah, adik-adik, cerita ini diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-27 ayat 1-40. Nah, adik-adik sekalian bisa membacanya sendiri di rumah ya. Kali ini kita akan menyimak ceritanya melalui video singkat. Nah, udah siap? Yuk kita simak video ceritanya. Bapak Abraham dan Ibu Sarah mempunyai anak bernama Ishak. Lalu Ishak menikah dengan Ribka dan mempunyai dua anak kembar. Siapakah mereka? Ya, si sulung Esau. Tubuhnya seperti jubah yang berbulu. Ia sangat berani dan gagah. Ia senang tinggal di padang. Karena keahliannya dalam berburu, ayah Ishak sangat senang padanya. Lalu ini si bungsu Yakub. Tubuhnya sangat mulus dan lembut. Berbeda dengan kakaknya, ia memiliki sikap yang tenang, suka memasak dan senang di rumah. Untuk itu, Ibu Ribka senang kepadanya. Suatu hari, Yakub sedang memasak sup kacang merah yang sangat lezat. Lalu datanglah Esau dengan sangat lelah dan lapar karena habis berburu. Esau merayu Yakub. Wanginya. Adik, cepat berikan bubur itu kepadaku. Aku sangat lapar sekali. Lalu kata Yakub, hahaha, memang lezat kak makananku. Kau mau, tapi aku punya syarat. Aku akan memberikan sop ini kepadamu kalau kau mau memberikan hak sulungmu kepadaku. Bagaimana? Setuju? Lalu kata Esau kepadanya, apa itu hak sulung? Ambil saja kalau kau mau, aku tidak peduli. Yang penting sekarang aku makan. Aku sangat kelaparan dan hampir mati.
Esau tidak peduli dengan hak sulung itu. Akhirnya, ia menjadi seorang adik dan Yakub menjadi seorang kakak. Suatu hari, Pak Ishak sudah tua dan matanya kabur. Ia memanggil Esau dan akan memberikan doa berkat kepada Esau sebagai anak sulung. Namun, sebelum ia berdoa berkat, ia meminta Esau untuk berburu dan memasak makanan paling enak untuknya. Ketika ibu Ribka mengetahui hal itu, ia cepat-cepat lari kepada Yakub dan memberitahukan Yakub untuk menyamar sebagai Esau. Mengapa? Karena Ribka sangat sayang kepada Yakub dan ia mau supaya Yakub yang menerima doa berkat itu. Yakub mengenakan baju milik Esau dan memakai bulu-bulu agar mirip dengan Esau. Yakub masuk dan membawa makanan serta mengaku bahwa dia adalah Esau, dan Pak Ishak pun meraba-raba. Pak Ishak menyangka bahwa Yakub adalah Esau. Akhirnya setelah makan, Pak Ishak berdoa lalu memberikan berkat kepada Yakub. Setelah Yakub keluar, tak lama datanglah Esau dengan membawa makanan hasil berburunya. Kata Pak Ishak kepadanya, "Siapakah engkau?" Lalu Pak Ishak sangat terkejut, ternyata yang datang adalah benar-benar Esau. Pak Ishak dan Esau tahu bahwa Yakub telah menipunya dan Yakub telah mengambil doa berkat dari Esau. Semua berkat yang harusnya untuk Esau telah direbut oleh Yakub. Kini Esau harus menerima bahwa ia harus menjadi hamba Yakub. Esau menjadi sangat marah dan membenci Yakub. Ia mencari Yakub sampai menemukannya dan berusaha untuk membunuhnya. Yakub lari dan sangat ketakutan dibunuh Esau. Kini hidupnya menjadi tidak tenang dan damai. Akhirnya ia pergi jauh ke rumah pamannya agar Esau tidak menemuinya. Yakub yang hidup di pengasingan menjadi kaya, namun kehidupan keluarganya selalu penuh dengan penipuan, pemusuhan, ketakutan, duka cita, maupun kejahatan. Andai kata Yakub sabar dan berbuat benar, maka selain berkat akan diterimanya, tentu ia tidak akan berpisah dari keluarganya dan hidupnya akan rukun. Nah, adik-adik, gimana tadi setelah menyimak gitu ya, setelah menonton video ceritanya? Nah, kalau Kak Rizky sendiri ya, dari kisah Esau dan juga Yakub ini, Kak Rizky menyayangkan nih sikap Yakub yang mendapatkan pemberian Tuhan dengan cara yang curang. Bukan cuma Yakub, Kak Rizky juga menyayangkan sikapnya Esau yang mana dia menyepelekan pemberian Tuhan yang sangat berharga, adik-adik. Gimana gak berharga pemberian Tuhan ini, yaitu berupa hak kesulungannya dan juga berupa berkat kesulungan untuk dirinya. Nah, adik-adik, mereka ini dinobatkan menjadi dua bangsa yang besar loh. Tapi sayang sekali, si Esau ini gak menjaga pemberian Tuhan ini dengan baik. Nah, adik-adik, berkaitan dengan cerita firman Tuhan kali ini, Kak Rizky akan memberikan contoh nih, pemberian Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan gimana sih kita harus menjaga pemberian Tuhan itu. Nah, contoh yang pertama, pemberian Tuhan yang berharga yang mesti kita jaga adalah keluarga, adik-adik. Kita mesti bersyukur ya bahwa kita masih bisa diberi kesempatan untuk bermain bersama papa, mama, kakek, nenek, adik, kakak, om, tante, dan semua keluarga lainnya. Ah kak, itu kan keluarga yang lengkap gitu. Keluargaku gak lengkap, gimana mau bersyukurnya? Nah, tenang adik-adik, meskipun tidak lengkap, Kak Rizky paham bahwa itu pasti menimbulkan rasa sedih begitu ya di dalam benak adik-adik. Tetapi kita tetap bisa memilih untuk bersyukur loh adik-adik. Karena apa? Karena keluarga, anggota keluarga yang lain yang saat ini bersama dengan adik-adik juga merupakan pemberian Tuhan yang berharga. Oleh karena itu, baik lengkap maupun tidak lengkap anggota keluarga kita, semestinya kita tetap bisa saling menyayangi satu dengan yang lain dengan cara yang baik. Misal kalau punya saudara kandung atau saudara sepupu, kita nggak boleh untuk bersaing dengan cara yang tidak sehat begitu ya, seperti yang dicontohkan oleh Yakub kepada Esau. Nah, contoh yang kedua, pemberian
dari Tuhan yang berharga adalah tubuh kita, adik-adik. Nah, adik-adik, kenapa tubuh kita ini merupakan pemberian Tuhan yang berharga? Karena melalui anggota tubuh kita, kita bisa melakukan banyak hal, gitu ya. Dengan tangan kita bisa menulis, dengan mata kita bisa melihat, dengan telinga kita bisa mendengar, dengan mulut kita bisa memakan, meminum makanan atau minuman yang kita suka, gitu ya. Dan banyak yang lainnya. Dengan kaki kita bisa berjalan, kita bisa berlari, kita bisa jongkok, berdiri. Nah, anggota tubuh kita ini pemberian Tuhan yang berharga, adik-adik. Maka dari itu kita perlu menjaganya dan juga merawatnya. Gimana kak caranya? Nah, yaitu dengan mandi yang bersih gitu ya. Dengan banyak makan makanan yang sehat supaya tubuh kita kuat, adik-adik. Nah, berkaitan dengan firman Tuhan pada hari ini, kita juga diajak untuk belajar merawat, menjaga anggota tubuh kita loh, adik-adik. Dari kisahnya Esau dan Yakub tadi, ada yang bisa menebak apa nih anggota tubuh yang benar-benar harus kita jaga dan kita gunakan dengan hati-hati? Nah, ada yang bisa menebak, adik-adik? Ya, anggota tubuh yang dimaksud adalah mulut kita atau lidah kita. Jadi mulut ini bukan cuman digunakan untuk memakan atau meminum gitu ya, makanan atau minuman yang kita sukai, yang enak, tapi juga kita gunakan untuk berbicara. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga pemberian Tuhan yaitu mulut ini? Yang pertama, adik-adik, adalah tidak berbicara sembarangan. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti Esau. Nah, kita sudah menyimak ya dari video cerita tadi bahwa Esau akhirnya menyesal setelah dia bilang bahwa hak kesulungannya ini tidak penting. Bahkan karena saking gak pentingnya menurut dia, dia rela menyerahkan itu kepada adiknya Yakub dengan sup kacang merah. Wah, adik-adik, karena dia sudah menukarkan itu dengan sup kacang merah ketika dia lapar, dia kemudian menyesali apa yang sudah dikatakannya. Nah, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya saja nih, adik-adik sedang berselisih paham sama teman adik-adik atau mungkin saudara adik-adik ya, udah berantem gitu ya. Terus kemudian karena saking emosinya, terus adik-adik bilang, "Ah, aku gak mau punya temen kayak kamu lagi." Nah, ngulang ya? Ngulang? Enggak, yang dari lidah ini. Oh, iya, iya. Kau diam, mas? Oh, kau contoh aja, mas. Nah, contohnya untuk contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu misalnya pas adik-adik itu ada selisih paham sama teman adik-adik maupun saudara adik-adik gitu ya. Nah, karena ada selisih paham, berantem, kemudian saking emosinya begitu, adik-adik lalu ngomong kayak gini, "Ah, udahlah, aku gak mau punya temen kayak kamu lagi," gitu ya. Wah, ketika ngomong itu mungkin pertamanya lega gitu ya, karena emosinya udah tersalurkan. Tapi lambat laun kemudian adik-adik jadi ngerasa sedih. Loh, temenku yang dulu nemenin aku sekarang kemana ya? Temenku yang selalu ada sama aku, ngajak aku main bareng, ngajak aku belajar bareng, kok udah gak ada lagi ya? Wah, di saat itulah adik-adik kemudian menyesali apa yang sudah pernah adik-adik ucapkan kepada mereka. Karena mungkin hal itu juga menyakiti hati mereka. Nah, maka dari itu adik-adik, kita perlu untuk memikirkan terlebih dahulu apa yang mau kita ucapkan kepada orang lain, supaya nantinya kita gak menyesal
di kemudian hari. Nah, setelah itu, contoh yang kedua untuk menjaga mulut kita sebagai pemberian dari Tuhan ini adalah dengan tidak berbohong. Nah, Kak Rizky mau tanya nih, apakah di sini ada adik-adik yang pernah berbohong? Entah pada papa mamahnya, kakak adiknya, gurunya. Nah, ayo siapa yang pernah berbohong? Kak Rizky mau tanya, ketika kalian berbohong itu gimana sih rasanya? Apakah kalian kemudian setelah berbohong merasa senang gitu ya? Atau justru merasa bersalah? Apakah kalian kemudian merasa aman? Ataukah justru kalian merasa takut? Takut kalau kebohongan kalian sampai ketahuan orang lain. Nah, adik-adik, di cerita firman Tuhan pada kali ini, Yakub telah memberikan contoh ya yang tidak baik, yaitu tidak hanya berbohong, bahkan Yakub juga berbuat curang dengan menukarkan hak kesulungan Esau dengan sup kacang merah. Pada waktu itu karena Esau sangat lapar begitu ya. Nah, si Yakub memanfaatkan momen ini. Wah, dia sungguh licik begitu ya, memanfaatkan momen di mana saudaranya sedang lapar, kemudian dia mau menukarkan hak kesulungan saudaranya itu supaya diambilnya. Nah, kemudian dia tidak hanya curang, tapi dia juga berbohong pada ayahnya, adik-adik. Dia berbohong demi mendapatkan berkat kesulungan. Demi mendapatkan berkat kesulungan itu, dia kemudian menyamar. Dia menyamar menjadi Esau. Dia menggunakan bulu-bulu di tangannya, di lehernya, begitu ya, di kakinya, agar ketika diraba oleh Ishak, oh ini ternyata Esau, begitu ya. Padahal itu Yakub, adik-adik. Nah, apa kemudian contoh yang nyata gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, Kak Rizky kepikirannya adalah ketika kita ataupun adik-adik sedang mau menghadapi ujian. Nah, ketika mau menghadapi ujian, kita kan pastinya tentu mau ya mendapatkan nilai yang baik begitu. Nah, tapi apakah kita mendapatkan nilai yang baik dari ujian itu dengan cara yang baik pula? Kadangkala ada aja tuh cara atau jalan pintasnya. Gak belajar dengan sungguh, gak belajar dengan rajin, tapi justru membuat contekan begitu ya. Nah, itu kan merupakan salah satu bentuk contoh yang tidak baik juga. Itu merupakan salah satu bentuk dari kebohongan. Nilai ujian yang baik itu mungkin didapat dengan cara yang curang, adik-adik. Nah, adik-adik semua, terkadang kita menganggap begitu ya, dengan bohong, dengan melakukan kebohongan, kita akan mendapatkan keuntungan. Padahal tidak demikian, adik-adik. Justru dengan berbohong yang timbul adalah adanya rasa bersalah, adanya rasa takut begitu ya, rasa yang negatif yang lainnya, rasa yang gak enak yang lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah adik-adik mau terus memiliki perasaan yang gak enak itu meskipun dapat nilai ujian yang baik gitu ya? Nah, maka dari itu adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk bertanggung jawab, mau menjaga apa yang Tuhan berikan kepada kita, menyayangi keluarga kita dengan cara yang baik, merawat dan menggunakan tubuh kita dengan baik, dengan tidak berbicara sembarangan, tidak berbohong atau berbuat curang, melainkan belajar untuk memakai cara-cara yang baik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan pada minggu hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyinya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat,
dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekali lagi, Mazmur pasal 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya adik-adik boleh belajar nih bersama papa mama ya di rumah. Mungkin boleh tanyain lagi ke papa atau mama. Pemberian Tuhan apa lagi kira-kira yang harus aku jaga dengan baik? Nah, selamat belajar ya adik-adik. Kak Rizky kali ini akan menutup perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk perenungan firman pada pagi hari ini. Kami telah belajar bagaimana kami bertanggung jawab atas apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya ampuni kami jikalau kami terkadang masih suka bicara sembarangan, atau mungkin kami juga masih suka berkata-kata yang bohong, atau mungkin kami masih suka berlaku curang. Ampuni kami ya Tuhan, ajari kami untuk kami tidak melakukan hal-hal yang dulu lagi. Ajari kami untuk boleh berbicara dengan tanggung jawab, untuk boleh berbicara secara jujur, dan juga ajari kami untuk menyayangi keluarga kami dengan cara yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memuji Tuhan, beri syukur. Syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur. Ku saat kau pun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Sesaat kamu senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari teman-teman kita doa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa memberi persembahan berkah orang tua kami dalam pekerjaannya dan usahanya. Haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Esau dan Yakub. Esau yang lalai dan masa bodoh dengan hak kesulungannya, dan Yakub dengan kecerdikannya menipu kakaknya. Kita akan belajar menjadi anak yang cerdik tetapi dengan ketulusan. Kita akan belajar mengasihi saudara kita dengan tulus. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kita memuji Tuhan lagi dan pujian ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kemuliaan Raja.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu hari ini. Kami bersyukur juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.